Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان الحمد لله pada sore hari ini kita berkumpul di dalam rangka talabul ilm tawassul bil haq dan tawassul bis sabr dan kajian kita insyaallah tentang pentingnya akhlak dalam Islam. Ketahuilah ya akhi, sesungguhnya di antara tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk semakin memperbaiki akhlak. Tapi di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak, ya akhlak-akhlak kita. Karena memang akhlak mempunyai kedudukan yang sangat agung sekali di dalam Islam. Apa itu kedudukan akhlak di dalam Islam? Yang pertama, bahwa akhlak yang baik itu adalah amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un, tidak ada sesuatu amal pun asqalu fil mizan indallahi min husnil khuluq." Tidak ada satupun amal yang paling berat timbangannya di pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik itu ya akhlak Islam adalah amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Yang paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, apa itu? Bahwa akhlak yang baik itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yablughu manzilata as-sa'im al-qa'im bi husni khuluqihi." Sesungguhnya seseorang itu bisa sampai kepada derajat orang yang selalu salat malam, yang selalu salat dan selalu puasa dengan akhlak yang baik. Bayangkan masyaallah, dengan akhlak yang baik seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang selalu sholat dan selalu puasa, masya Allah. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum. Di antara keutamaan akhlak, bahwa orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis, "Inna aqrabakum ilayya," kata Rasulullah SAW, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah majlisan ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukanku nanti pada hari kiamat, yaitu yang paling baik akhlaknya. Berarti subhanallah, orang yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan Rasulullah SAW, siapa dia? Orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Sementara kata Rasulullah, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqa as-sartarun al-mutafayyiqun al-mutashaddiqun." Dan sesungguhnya yang paling jauh dariku pada hari kiamat, yang paling aku benci
adalah yang paling buruk akhlaknya. Siapa di antaranya? As-sarsarun, yang banyak bicara, gak ada manfaatnya. Al-mutafayhiqun, siapa al-mutafayhiqun? Itu orang yang sombong. Al-mutasyaddiqun, yaitu yang difasih-fasihkan biar kelihatan fasih, padahal tidak. Iya. Subhanallah, ya akhwat Islam. Maka dari itu, apabila kita nanti pada hari kiamat ingin menjadi orang yang paling dekat empatnya dengan Rasulullah SAW, maka perbaikilah akhlak-akhlak kita. Di antara keutamaannya, bahwa orang yang paling baik akhlaknya, maka Rasulullah SAW menjamin dengan surga yang paling tinggi, dengan rumah yang paling dengan rumah di surga yang paling tinggi. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan mira'. Apa itu mira'? Mira' itu debat kusir, ya, perdebatan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Ya, niat Rasulullah SAW menjamin rumah di pinggir surga buat siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku, kata Rasulullah SAW, menjamin rumah di tengah surga. Aku menjamin rumah di mana? Di tengah surga. Buat siapa? Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun dalam bercanda. Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun apa? Bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa, Pak? Baik bagi orang yang baik akhlaknya. Masya Allah. Lihat saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kedudukan akhlak di dalam Islam. Kalau begitu, akhlak itu penting sekali, Pak. Salah kalau ada orang berkata begini, yang penting akidahnya. Kalau akhlak buruk gak masalah, yang penting akidahnya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Afdalul mu'minina imanan ahasinum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Berarti keimanan seseorang itu yang akhlak Islam semakin baik, pasti semakin apa? Semakin baik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya buruk, itu menunjukkan keimanannya yang buruk. Maka jangan kita anggap hanya karena akidahnya baik, kemudian dia sesama kepada sesama muslim tidak pernah salam, dia boro-boro senyum sama sesama muslim, dia malah rusak hubungannya dengan sesama muslim. Maka ya akhal Islam, azamillah wa'alaikum, hal seperti ini ya akhi, ya, tidak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, azamillah wa'alaikum. Jadi ketahuilah akhi, konsekuensi iman adalah akhlak yang baik. Orang yang ibadahnya banyak, tapi kalau akhlaknya kepada manusia tidak baik, bisa jadi amalan tersebut tidak ada manfaatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang berkata kepada Rasulullah, qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, inna fulana, hai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, dia banyak sodakohnya, walakinna lisana tu'di jarataha. Tapi sayang hai Rasulullah, wanita ini lisannya suka mengganggu tetangga dengan lisannya itu.
menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Hiya min ahli nar. Wanita itu termasuk penduduk api neraka. Bayangkan, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Ini menunjukkan, akhi, masalah akhlak ini penting sekali. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi kalau ngomong nyakitin hati. Iya. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada nilainya ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, ya ingatlah bahwasanya akhlak itu konsekuensi iman ya. Orang yang paling baik akhlaknya, insyaallah itu yang paling baik imannya insyaallah. Saudara-saudaraku sekalian. Bahkan manusia sehebat apapun amal dan ilmunya, Pak, di mata manusia pun tidak akan dianggap kalau enggak punya akhlak. Iya tidak, Pak? Gimana, Pak? Kalau Bapak melihat ada orang Masya Allah gelarnya profesor, doktor misalnya, hafal Quran, hafal hadis, tapi orangnya enggak punya akhlak, Pak. Kalau ngomong marah-marah, melotot-melotot, mencak-mencak, kira-kira Bapak simpati ke sama orang itu? Kebakalan. Manusia itu, Pak, menilai seseorang itu yang pertama kali dengan akhlak. Makanya lihat para misionaris Kristen itu datang kepada kaum muslimin dengan akhlak dulu. Iya. Mereka kasih bantuan dengan senyum, dengan sopan santun, dengan adab dan yang lainnya. Banyak akhirnya apa yang terjadi, orang-orang yang menganggap, wah bagus ya akhlaknya, baik ya. Akhirnya apa? Dianggap, wah agamanya benar. Maka dari itu ya akhi, ya, Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah terkenal dengan akhlak, bukan? Ya tidak, Pak. Rasulullah SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah terkenal dengan akhlak. Sampai-sampai beliau digelari apa? Al-Amin, yang sangat amanah sekali, Masya Allah. Ya, ketika Rasulullah SAW pertama kali diberikan wahyu oleh Allah dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya, maka Rasulullah SAW kumpulkan itu, hai orang-orang Quraisy, hai Banu Abdul Manaf, wahai Banu, semua dikumpulkan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana kalau aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan musuh yang mau menyerang? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian membenarkan ucapanku? Apa kata mereka? Wallahi ma jarrabna 'alika kadiban. Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta, hai Muhammad. Lihat pengakuan orang Quraisy bahwa Rasulullah SAW itu apa? Tak pernah berdusta. Akhlaknya baiknya akhlak Islam. Bahkan istrinya Nabi sendiri mengakui akhlaknya bagus. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu pertama, surat apa itu? Surat Iqra. Waktu itu beliau sedang apa? Berada di mana? Di gua Hira. Maka Rasulullah SAW pun turunlah ke rumah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian oleh Khadijah diselimutinya Rasulullah SAW. Setelah tenang, Rasulullah bercerita. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad khasyitu 'ala nafsi. Aku khawatir jangan-jangan aku bakalan mati atau gila. Apa kata Khadijah? Kalla, tidak mungkin. Innaka latasilur rahim wa taqrid dhaif. Ya. Tidak mungkin Allah menghinakan engkau, hai suamiku. Engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang suka menghormati tamu. Engkau ini selalu membantu fakir miskin. Engkau selalu membantu perkara-perkara kebaikan. Tidak mungkin Allah menghinakan orang seperti kamu, Masya Allah. Pengakuan langsung dari Khadijah radhiyallahu anha.
Makanya ya akhi, sebelum kita berdakwah di masyarakat, perbaikilah akhlakmu. Sebagaimana dahulu Rasulullah sebelum menjadi nabi dan rasul, sebelum berdakwah, Rasulullah terkenal dengan apa? Dengan akhlak. Nah, sekarang kita mau berdakwah sementara akhlak kita tidak baik. Ketemu sama mereka saja apa? Wajahnya bermuka masam. Bagaimana? Kalau Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam kepada siapa? Kepada siapa, Pak? Kepada orang buta, Ibnu Mimaktu. Allah mengatakan apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abas. Abas itu wajahnya ya bermuka masam. Wa tawalla dan berpaling karena datang kepadanya orang buta. Bayangkan, Pak. Bermuka masam kepada orang buta ditegur oleh Allah. Bagaimana kalau kepada orang yang melek? Kepada orang buta aja ditegur. Gimana kepada orang yang melek? Padahal orang buta kan gak lihat. Orang buta gak lihat kamu senyum apa enggak. Itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sama orang melek? Ini wala senyum, wala apa gitu kan. Sehingga akhirnya orang akan berkesan, ini orang berjenggot ini kok gini banget sih. Ya, bahkan mungkin bisa saja semakin yakin jangan-jangan ya teroris ini. Ya. Daripada karena apa, Pak? Karena kita tidak memelihara akhlak. Ikhwata Islam azan ya ma'ay. Maka ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang banyak memerintahkan kita kepada akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyul hamim. Allah Ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, dan tolaklah dengan yang lebih baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan cara itulah seakan-akan orang-orang yang saling bermusuhan itu menjadi teman yang akrab. Ya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi menyuruh kita untuk menolak segala sesuatu dengan cara yang lebih baik. Membantah dengan cara yang lebih baik. Kalau misalnya di Facebook kita mengomentari orang, Pak. Kalau komentar kita itu sopan santun, ilmiah dan yang lainnya, saya yakin orang yang dikomentarinya pun senang sama antum. Tapi kalau antum komentar isinya apa coba? Nyelekit gitu. Karena masalahnya kita udah kesal duluan kan. Nih kesal nih orang kok ngomongnya gini sih. Akhirnya apa? Kita komentari dengan sikap kita yang kesal. Akhirnya apa? Kalimatnya pun ngeselin. Saya yakin, Pak, orang akan semakin kesal sama kita. Tapi kalau kita tolak dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang santun, maka Allah mengatakan apa? Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka seakan-akan antara orang yang saling bermusuhan ini seakan-akan waliyyun hamim, teman yang akrab. Subhanallah, ikhwata Islam azan ya Allah. Akhwat Islam, lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan akhlak yang baik? Ketahuilah ya akhal Islam, setiap kita wajib berusaha bagaimana caranya mempunyai akhlak yang baik. Harus. Setiap kita harus berusaha. Jangan sampai ya kita tidak peduli dengan akhlak kita. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah saya sempat sampaikan tadi, bahwa mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya.
Berarti kalau kita tidak peduli dengan akhlak kita, itu menunjukkan akan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya, akhi, supaya kita bisa mendapatkan akhlak yang baik? Yang pertama, salamatul aqidah. Aqidah yang benar kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kalau dia berakidah kepada Allah benar, Pak. Kalau dia benar-benar berakidah tentang kehidupan akhirat, Pak. Yakin akan Allah, yakin akan kehidupan akhirat. Saya yakin akhlaknya baik. Bagaimana tidak? Kita beriman kepada Allah itu tujuannya apa sih? Yakin ada Allah tidak? Yakin ada Allah? Semua kita beriman kepada Allah? Baik. Ketika kita beriman kepada Allah, apa yang kita harapkan dari sana, Pak? Yang pertama, takut kepada Allah. Ya tidak? Takut kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah. Yang ketiga, berharap kepada Allah. Ini yang paling besar nih, tiga. Takut, cinta, dan berharap. Orang yang punya rasa takut kepada Allah itu berarti dia sudah beriman kepada Allah. Maka rasa takut inilah yang menyebabkan dia berusaha bagaimana menjauhi akhlak yang tidak baik. Bapak, ketika kita hendak memutuskan silaturahim, kita langsung ingat, memutuskan silaturahim itu terancam pelakunya tidak masuk surga. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ketika kita takut kepada Allah, enggak berani, Pak. Semarah apapun kita kepada saudara kita, kita berusaha bagaimana jangan sampai kita yang memutuskan silaturahim kita. Ikhwata Islam azani Allah. Orang yang takut kepada Allah, Pak, dan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berpikir bagaimana saya dicintai oleh Allah. Bagaimana meraih cinta Allah? Meraih mencinta Allah tiada lain di antaranya dengan apa? Mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW, at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Shadaqah. Tersenyum di wajah saudara itu dianggap kecil loh, Pak. Tapi ternyata disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang amal yang paling utama itu apa sih, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? An tudkhil fi qalbi akhika sururan. Kamu masukkan ke dalam hati saudaramu kegembiraan. Kamu menggembirakan hati saudaramu itu sudah amal yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan kalau kita bertemu dengan saudara kita, wajah kita ini menyeramkan. Kira-kira senang nggak, Pak? Senang. Tapi kalau kita ketemu sama dia, wajah kita berseri saja, kita sudah senang melihatnya. Apalagi, Pak, orang yang terkadang ada, maaf ya, ada orang nggak mau senyum tuh karena katanya jaim. Tau nggak jaim? Jaga image. Jaga wibawa. Bukan begitu jaga wibawa. Rasulullah SAW orang yang paling wajahnya selalu tersenyum. Tidak ada manusia di dunia ini yang selalu tersenyum kalau bertemu orang lain dari Rasulullah SAW. Tapi apakah Rasulullah jatuh wibawanya? Hah? Tidak. Dengan senyum justru Rasulullah SAW semakin orang senang kepadanya. Ya tidak, Pak. Tapi kalau ada orang dengan alasan katanya jaga image, akhirnya dia nggak mau senyum sama orang, mungkin orang untuk dekat sama dia jadi sungkan. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang menjauh. Orang-orang apa? Menjauh. Padahal kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyebutkan tentang sifat penduduk surga, siapa? Yaman yahrumu 'alan nar. Siapa orang yang diharamkan masuk surga? Kata Rasulullah apa? Ya, kullu layyinin hayyinin. Ya, setiap orang yang lembut,
Setiap orang yang hayyin tawadu, qarib minan nas, dekat dengan manusia. Ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini ya, akidah ini harus dikuatkan, Mas. Rasa takut kita kepada Allah harus dikuatkan. Iman kita kepada kehidupan akhirat harus dikuatkan. Sebab kalau semakin kuat akidah kita kepada Allah, insya Allah semakin baik akhlak kita. Bismillah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya akhwat Islam, addu'a, berdoa kepada Allah. Ya akhi, banyaklah berdoa kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik. Adalah di antara doa Rasulullah, sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah, ihdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada akhlak yang paling baik, hai Rasulullah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau, ya Allah. Dan lindungi aku dari akhlak yang buruk, hai Rasul, ya Allah. Tidak ada yang bisa yang memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Nah ini diantara doa Rasul juga, ya akhi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Hadis ini hasan dari Tirmidzi. Ya Allah, aku berlindung dari akhlak yang tidak baik, dari amalan yang jelek, dan dari hawa nafsu yang buruk. Ya. Lihat, Rasulullah SAW ternyata berlindung dari apa, Pak? Dari akhlak yang buruk. Ini yang kedua. Ya, agar kita bisa mendapatkan akhlak yang baik, hendaknya kita banyak-banyak berdoa dan minta kepada Allah. Yang ketiga, agar kita punya akhlak yang baik, bagaimana? Yaitu mujahadah. Kita harus berjuang, berusaha. Bagaimana caranya supaya akhlak saya baik? Ustaz, saya ini orangnya enggak penyabar. Kita katakan, akhi, berjuanglah, berjihadlah melawan dirimu sendiri. Sabarkan diri. Ustaz, saya ini orangnya pemarah, temperamenan. Maka bermujahadahlah, berjihadlah supaya kamu menjadi orang yang tidak apa? Pemarah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah ia kepada jalan-jalan kami yang lain. Siapa yang berusaha berjihad melawan dirinya, bagaimana supaya berakhlak yang baik, Allah akan bukakan kepada dia akhi jalan-jalan Allah yang lain, insyaallah. Bi'idznillah. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, agar kita berakhlak yang baik, sering-sering muhasabah. Sering-sering apa? Muhasabah. Apa sih muhasabah itu, Mas? Introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri, Pak, dan pandailah kita menjadi orang yang suka introspeksi diri. Jangan sekali-kali pandai menghitung kekurangan orang, tapi kita enggak pandai menghitung kekurangan diri. Kenapa sih kita ini selama ini pinter loh kalau nyari kesalahan orang? Kalau ngomongin orang itu, oh, si fulan tuh begini, 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 pinter banget, Pak. Tapi untuk mengetahui kesalahan diri, kekurangan diri, sulit rasanya. Allah itu musibah, ya Allah Islam, azan ya Allah. Yeah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan menyebutkan bahwasanya annal muhasabah takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah itu di dua tempat. Muhasabah itu di mana? Di dua tempat. Yang pertama, sebelum beramal, sebelum berbuat, kita harus bermuhasabah. Sebelum berbuat, berbuat apa? Perbuatan apa aja? Mau ibadah kek? Mau berbicara kek?
mau berbuat ke, pokoknya sebelum berbuat muhasabah dulu. Bapak mau ngetik nih, mau ngetik di mana, di Facebook, mau ngomong di WhatsApp sama teman-teman, wajib kita muhasabah dulu. Ini kira-kira yang saya tulis ini baik apa enggak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Jangan sampai keinginan kita yang penting ya saya ngomong, jangan. Hatta ketika kita ingin bercanda, banyak diantara kita Pak, ketika men-share cerita-cerita lucu, kita enggak muhasabah dulu. Itu cerita lucu ini kisah fiktif apa bukan? Kadang kan ya yang kita share di WhatsApp ternyata kisah apa Pak? Kisah fiktif yang tidak ada apa namanya kenyataannya. Sekarang saya mau tanya, kalau kisah fiktif itu bohong tidak Pak? Coba dengarkan hadisnya. Wailun liman haddatha fayakdzib liyudhika bihin nas wailun lah wailun lah. Neraka wail, celaka bagi orang yang berbicara berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Lihat Rasulullah mendoakan 3 kali kecelakaan. 3 kali kecelakaan buat orang yang berbicara dusta agar orang-orang apa? Tertawa. Nah, kalau antum bikin misalnya atau men-share sebuah cerita yang memang lucu tapi fiktif, dusta tidak? Masuk itu dalam hadis itu. Makanya kita sebelum berbuat muhasabah dulu. Ya. Apa yang kita ketik, baik komentar ataupun bercanda, wajib setiap kita untuk muhasabah dulu. Supaya itu ucapan-ucapan kita tidak memasukkan kita ke dalam api neraka. Jangan dianggap remeh loh Pak. Rasulullah bersabda apa? Dalam riwayat Imam Ahmad, innar rajul la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah, yang dianggap remeh padanya, gara-gara ucapan itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Bayangkan. Mungkin kita bercanda, tapi ternyata ucapan kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu ucapan itu kita masuk neraka. Makanya penting sekali Pak muhasabah. Ketika antum bertemu dengan teman, coba muhasabah, apa yang harus saya lakukan terhadap dia? Berhakkah dia untuk dapat senyum saya atau tidak? Karena kan senyum itu kan sodako ya kan, tapi kan tidak setiap orang bisa disenyumin Pak. Ada akhwat cantik disenyumin, fitnah. Kalau sama teman-teman ikhwah boro-boro senyum, tapi sama akhwat senyum, wah ganjen. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata iman azami Allah. Nah, ini tempat yang pertama muhasabah kawan, sebelum beramal. Tempat yang kedua bermuhasabah itu kata Ibnu Qayyim kapan? Setelah beramal. Nah, kalau misalnya kita ya setelah berbuat tadi, sebelum berbuat qadarullah kita enggak muhasabah, lupa. Kadang kan kita lupa, Pak. Iya enggak? Kita ngetik aja, share aja, lupa untuk muhasabah. Maka setelah kita share langsung kita baca lagi. Ini kira-kira manfaat enggak ya? Ya Allah, ternyata ucapan saya ini enggak ada manfaatnya ya Allah, ternyata dosa ya Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya akhir Islam azan ya Allah. Iya. Ini yang keberapa itu, Pak? Yang ke, ya? Itu yang keempat kan? Muhasabah. Yang kelima. Isya 5 menit lagi ya. Masyaallah. Yang kelima ya akhwal Islam, ulumul himmah. Kita ini harus punya jiwa yang
mulia. Karena jiwa yang mulia itu pasti akan suka kepada akhlak yang baik. Sedangkan jiwa yang kerdil dan buruk, biasanya sih dia akan suka kepada apa? Keburukan. Di antara perkara yang membantu kita untuk bisa berakhlakul karimah, itu kita harus punya sifat sabar. Sabar di atas akhlak yang baik. Fasabru minal asas minal usus al-akhlaqiyah allati yaqumu 'alaiha al-khuluqul hasan. Sabar adalah merupakan pondasi akhlak. Ya, seperti misalnya menahan amarah. Demikian pula sifat anah. Anah itu artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Kita tidak boleh tergesa-gesa, tapi melihat ke depan yang terbaik seperti apa. Itu butuh kesabaran. Demikian pula akal Islam azza Allah wa iyyakum. Ya, ketika kita berbicara butuh kesabaran untuk menahan emosi kita. Kalau kita sedang emosi langsung berbicara, saya yakin pasti ucapan kita tidak betul. Makanya kita penting ketika kita emosi sabar dulu, diam. Sampai kemudian kita tenang, baru kemudian kita bisa berkomentar apakah komentar yang terbaik pada waktu itu. Di antaranya yang akhwat Islam yang bisa membantu kita untuk bersabar at-taghadi untuk berakhlakul karimah, at-taghadi wat-taghafun, yaitu kita berusaha untuk melupakan kesalahan orang. Kita lupa kepada kesalahan orang itu akhi adalah perkara yang baik. Adapun kita ngingat-ngingat terus kesalahan orang, ini sama sekali bukan akhlak yang baik. Ya. Kata al-Imam Ahmad bin Hanbal, wajadtu taghaful, aku mendapatkan taghaful, taghaful itu artinya merupakan kesalahan orang, ya, dan tidak mengingat-ingatnya, itu adalah 1/8 daripada akhlak yang baik. Makanya kita berusaha ya, untuk punya sifat seperti ini. Jangan kemudian kita selalu mengingat kesalahan fulan, kesalahan ulalan, sudahlah. Mereka manusia yang tidak lepas dari apa? Kesalahan. Maka dengan cara taghaful, artinya kita ya, berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan itu, insya Allah itu yang apa Islam akan membantu kita untuk berakhlak yang baik. Ya. Nah ini diantara perkara-perkara yang bisa membantu untuk berakhlak. Kemudian apa macam-macam akhlak? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan akhlak itu ada dua. Dilihat dari objeknya, akhlak ada dua. Yang pertama akhlak kepada Allah. Yang kedua akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah ini yang paling agung. Bagaimana sikap kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik dia tidak berakhlak kepada Allah. Orang yang bersombong dia tidak punya akhlak kepada Allah. Karena kesombongan itu hanya milik Allah, tidak untuk manusia. Kata Rasulullah SAW apa? Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selempangku. Faman naza'ani fihi syai'un adkhaltuhun nar. Siapa yang menyaingi aku dalam kesombongan, aku pasti akan memasukkan ia ke dalam api neraka. Kita berakhlak kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita berakhlak kepada Allah dengan cara kita tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, tidak suudzon kepada Allah. Ya, nah ini akhlak yang pertama dan ini yang paling agung. Apa itu Pak? Akhlak kepada Allah.
Adapun akhlak kepada makhluk Allah macam-macam. Akhlak kepada para nabi. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara mengikuti sunnah Rasul. Kita berusaha untuk mengikuti jejak Rasul. Kita berusaha untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Rasul. Makanya kalau ada orang yang membawa-bawa hadis palsu, dusta atas nama Rasul, ini orang enggak punya akhlak sama Rasul. Kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Dalam api neraka. Orang yang membuat-buat ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul, ini orang enggak punya akhlak sama Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Mengikuti cara ibadah beliau. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jangan kamu bikin sendiri-sendiri. Ini ada orang kreatif mau bikin salat sendiri. Enggak boleh. Ini orang enggak punya akhlak sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akhlak kepada ulama, bagaimana akhlak kita kepada para ulama. Akhlak kita kepada para umara, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua. Akhlak kita kepada tetangga. Akhlak kita kepada istri. Istri akhlaknya bagaimana kepada suami. Akhlak kepada anak. Akhlak kepada sesama muslim. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, berarti kita sudah berbicara tentang hubungan kepada semuanya. Iya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, benar sekali yang Rasulullah kabarkan, bahwasannya yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu akhlak yang baik. Dan yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu apa? Lisan dan kemaluan. Ikhwata Islam azami Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, marilah setiap kita berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak yang baik. Ya, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak peduli dengan akhlak-akhlak kita. Karena perkara itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akhi Islam azami Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, apa atau bagaimana kita berakhlak? Maksudnya apa sih kunci-kunci atau kaidah-kaidah dalam masalah akhlak yang harus kita ketahui gitu. Iya. Akhlak Islam ada beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan akhlak. Yang pertama, di dalam berakhlak penting sekali kita untuk memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama ikhlas. Antum senyum sama orang ikhlas, bukan pengen disenyumin orang. Antum berbuat baik kepada istri ikhlas, bukan karena antum mengharapkan istri berbuat baik kepada kita. Antum berbakti kepada orang tua, antum berbuat baik kepada orang lain dan yang lainnya, ikhlas. Jangan mengharapkan apa? Balasan dari dia. Jangan. Ketika kita ngasih nih sedekah kepada yang miskin, jangan mengharapkan apapun. Hatta itu ucapan terima kasih jangan. Iya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Sesungguhnya kami memberikan kamu makan itu karena Allah saja. Kami tidak mengharapkan balasan, tidak pula terima kasih. Akhlak Islam ya azani Allah wa ya. Yang kedua, apa itu? Sesuai dengan contoh Rasul. Akhlak itu Pak harus sesuai dengan contoh Rasul. Ingat ya. Kalau kita ingin mengetahui akhlak yang baik, pelajarilah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat.
bahwa akhlak itu harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya masalah yang pertama yang hendak hanya harus kita pahami, bahwa dalam berakhlak harus terpenuhi dua syarat tadi. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan contoh Rasul. Masalah yang kedua yang hendaknya kita ketahui saudaraku, bahwa akhlak yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat tetap harus dilihat sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau menurut adat kita baik itu akhlak, tapi menurut syariat kita tidak baik, baik tidak, Bang? Hah? Tidak baik. Antum senyum-senyuman sama perempuan ketika ngobrol, senyum-senyum. Secara adat memang bagus ya. Kadang ada perempuan ketika yang ngobrol sama kita, kitanya nunduk gitu kan. Perempuannya ngambek. Kamu kok nunduk sih? Lihat saya napa gitu. Si perempuan ini nganggap nih ikhwan enggak punya akhlak gitu kan. Kalau ngomong kok nunduk. Ngomong tuh lihat gitu. Ya, kita katakan ya bahwa Islam melarang seorang laki-laki memandangi wanita. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah ia menundukkan apa? Pandangannya. Maka ya akhi, yang menurut adat istiadat kita baik, kalau ternyata menurut syariat kita tidak baik, enggak boleh dituruti. Misalnya di masyarakat kita terbiasa ya cium tangan sama istri kakak, istri paman. Kalau kita enggak cium tangan dianggap apa? Tabu. Dan dalam Islam enggak boleh, karena mereka bukan mahram kita. Istri kakak mahram bukan. Istri paman mahram bukan. Dan persentuhan dengan bukan mahram haram dalam Islam. Maka yang akan Islam di dalam syariat, di dalam akhlak tetap yang jadi parameter kita apa? Syariat. Adapun adat istiadat wajib dilihat oleh syariat. Kalau secara syariat boleh, silakan. Kalau secara syariat tidak boleh, tidak boleh. Boleh, silakan. Iya. Nah ini akhwat Islam, azan ya Allah ma'iyakum. Ini ada pengumuman nih, mobil merah KT1270DN mohon dipindahkan. Mobil merah KT1270DN mohon dipindahkan. Ini kalau merah, mobil merahnya banyak gimana? Mobil apa ya? Avanza atau mobil Avan aja? KT1270DN. Ingat, jangan sembarangan mas. Ini termasuk akhlak. Ini kaidah yang kedua yang akan Islam ya, bahwa yang menurut adat kebiasaan kita baik dan termasuk akhlak yang baik, tapi kalau menurut syariat kita tidak baik, tetap kita katakan itu tidak. Yang menurut syariat kita ya baik, tapi menurut adat istiadat kita tidak baik, maka tetap yang menjadi acuan adalah apa? Syariat kita. Yeah. Ada permasalahan yang syariat tidak melarang dan tidak memerintahkan, Pak. Maka yang seperti ini adat istiadat boleh digunakan. Boleh digunakan. Misalnya kita cium tangan sama ibu bapak, cium tangan sama paman. Memang kalau kita melihat Rasul, ya itu bukan kebiasaan para sahabat mereka cium tangan gitu kan. Tapi ini menjadi adat kita. Kalau kita datang cium tangan sama bapak kita, sama ibu kita, sama paman kita, hal seperti ini enggak masalah. Karena ini tidak bertabrakan dengan syariat. Selama kata Syekh Saleh Fauzan tidak ruku. Tidak apa? Tidak sampai ruku, terkadang sampai ruku.
Kalau sampai ruku nggak boleh kakak. Kenapa? Karena ruku itu ibadah dan hanya untuk. Gimana Ustaz? Saya kan tinggi, ibu saya pendek. Ya, kalau nggak ruku gimana ya? Ya, jadi siasatilah Pak. Gimana caranya supaya kita tidak ya melakukan ruku yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara diangkat tangannya gitu kan bisa. Insyaallah. Ikhwata Islam azali Allah. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Nanti setelah tanya jawab ada kuis nih yang bisa jawab dapat hadiah. Apakah ada dalil dalam hal ini firman Allah atau hadis sahih Rasulullah yang menjelaskan masalah debat? Sedangkan kita dianjurkan untuk berdakwah menyampaikan risalah Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin kita meninggalkan kebenaran hanya karena memperoleh rumah yang tinggi di surga? Ya akhi, antum pengen dapat rumah tinggi di surga, tapi enggak sesuai syariat, gimana coba caranya? Hanya karena ingin menyampaikan kebenaran tapi tidak melihat tata cara yang telah disebutkan oleh syariat. Ustaz berdebat kan untuk menyampaikan kebenaran. Saya mau tanya, apakah menyampaikan kebenaran harus berdebat? Harus berdebat? Enggak. Antum men-share di Facebook, apa harus debat? Debat itu kata para ulama boleh, tapi kalau memenuhi syarat. Syarat yang pertama, dia memang mumpuni keilmuannya. Dia punya ilmu yang kuat. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, niatnya ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Nggak antum mau debat, sementara ilmu nawa aja nggak pernah belajar. Bahasa Arab nggak paham. Sahih Bukhari kagak pernah dibuka. Al-Quran juga nggak apal-apal. Mau debat. Hancur antum kalau seperti itu. Kata para ulama, man futiha babul jadal ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan pintu debat, biasanya akan ditutup darinya pintu amal. Benar. Imam Malik, ada orang yang mengajak debat dengan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Aku sudah mengetahui agamaku. Kalau kamu tidak tahu agamamu, cari sendiri sana. Gak mau Imam Malik debat. Agama kita itu bukan untuk jadi perdebatan, Mas. Debat itu menyebabkan hati kita kotor. Debat itu menyebabkan hati kita apa? Busuk. Makanya kata Sufyan Atsauri apa? Awalul ilmi husnul istima'. Awal ilmu adalah pintar mendengar dulu. Jangan pintar apa? Berdebat. Salah. Kita sebagai penuntut ilmu pemula itu harus pintar dengar dulu, Pak. Dengar ilmu, faedah, istifadah dari buku-buku dan yang lainnya. Jangan pintar debat. Orang yang senang debat, kata para ulama, gak lepas hatinya dari apa? Ujub. Kalau misalnya dia debatnya menang, ujub. Kalau dia kalah, yang keluar apa? Sumpah serapah. Makanya gak bagus ya apa Islam. Ya. Yeah. Menyampaikan kebenaran, ingat akhirnya, bukan dengan berdebat. Sampaikan kebenaran dengan dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, dah selesai. Yang penting kita sudah apa? Sampaikan. Iya. Yeah. Bagaimana cara membentuk atau menanam akhlak yang baik kepada anak? Caranya antum dulu yang berakhlak baik. Supaya apa? Anak meniru bapaknya. Sekarang kita berpikir gimana ya? Kok anak saya ini kok akhlaknya enggak baik ya? Sementara rupanya anak itu niru antum. Anak saya ini Ustadz
bingung sih ngelawan sama anak sama saya ini. Kalau ngomong kasar, rupanya antum suka kasar sama istri. Dicontoh sama anak. Antum kalau ngomong sama tetangga suka marah-marah, dicontoh sama anak. Makanya akhi, kalau kita ingin anak kita baik akhlaknya, yang pertama kita dulu yang baik. Kenapa? Karena kita ini jadi suri tauladan mereka. Yang kedua, lingkungan yang baik. Iya. Sebab bisa jadi anak mengambil akhlak dari lingkungan, dari teman, dari tetangga, dan yang lainnya. Alhamdulillah, saya dikasih suami yang akhlaknya baik, Ustadz. Kalau di persen mungkin 90%. Tapi sayang, Ustadz, wah ada tapinya loh. Kalau lagi marah suka banting-banting barang, Ustadz. Motor dirusak. Sedihnya lagi slow depan anak-anak. Saya katakan bukan 90% namanya nih, Mas. Ya, akhi. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, berikan saya wasiat yang lain ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Dia ngulangi lagi, yang lain ya Rasulullah wasiatnya. Jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang berkali-kali jawabannya sama. Jangan marah. Rupanya kenapa? Orang ini kelemahannya satu, suka sama dengan yang ini. Akhlaknya kata istrinya sudah bagus 90%. Berarti 10%-nya ini tinggal marahnya nih. Berarti wasiat dia jangan marah, jangan marah masuk dalam hadis tersebut. Terus gimana dong Ustadz kalau lagi marah supaya saya gak marah? Pertama, ingat keutamaan menahan marah. Kata Rasulullah SAW, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffida da'ahullahu ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa'a. Apabila seseorang, siapa yang mampu untuk menjaga marahnya sementara dia mampu untuk melaksanakan kemarahannya, tapi dia apa? Tahan. Maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih dari bidah dari surga yang dia mau. Coba ya, kalau kamu mau marah, ingat langsung nih hadis. Yang kedua, Rasulullah bersabda, laisa syadid bisur'ah wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain dalam pergulatan, akan tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yang bisa menahan amarahnya ketika marah. Ya. Yang ketiga, kalau kamu marah banting HP, banting sono, apa manfaatnya? Coba mikir dong, tadi kan sudah kita sebutkan muhasabah kan. Sebelum kamu mau marah, saya mau banting sana sini, manfaat gak itu? Merusak harta gak pak? Menyia-nyiakan harta haram gak pak? Haram. Udah motor dirusak, HP dirusak. Apa itu tidak menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepada kita hanya karena kemarahan? Maka dari itu, kalau antum marah, segera pergi wudu sholat. Kalau antum marah, ya segera berubah sikap, tidur kayak apa kayak, pokoknya udah. Jangan sampai dipenuhi keinginan marah kita. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya, wallah. Bahkan malah kemarahan itu seringkali mendatangkan kemurkaan Allah.
Bagaimana akhlak kita terhadap sikap seorang muslim terhadap situasi sekarang ini? Ada fitnah pembubaran kajian sunnah oleh oknum kaum muslimin. Sabar, Pak. Berdakwah itu pasti ada rintangan, ya tidak? Antum sama Rasulullah lebih baik mana? Rasulullah. Rintangan yang diderita oleh Rasul lebih berat atau beratan kita, Pak? Ya beratan Rasul. Tapi Rasulullah jalan terus dakwah, jalan terus. Rasulullah berkali-kali diancam dibunuh, Pak. Diusir, dilempari, dituduh berbagai macam tuduhan. Berhenti berdakwah, jalan terus dakwah. Dakwah tidak akan pernah berhenti, insyaallah biidznillah, Pak. Sampai Allah menangkan din ini, menangkan sunnah ini, atau Allah berikan kepada kita kemuliaan. Ya. Ini gara-gara sedikit ada rintangan langsung melempem. Ya. Ini mental tempe. Orang yang mentalnya kayak gini enggak pantas berdakwah. Orang yang mau berdakwah mentalnya harus kuat. Harus siap menghadapi apa? Rintangan-rintangan dalam berdakwah. Iya. Dan ketahuilah ya, akhi, dakwah kebenaran itu semakin dipersempit dia akan semakin menyebar. Benar. Lihat dakwah Rasulullah di Mekah, semakin dipersempit apakah semakin padam? Semakin besar itu kan? Ya, pasti itu. Allah berfirman yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah ingin menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Jadi kita jangan takut, Mas. Ya. Kita jalan terus dakwah. Kalau misalnya kita udah dirikan radio, radio kita ditutup, ya kan masih banyak wasilah lain. Dakwah jalan terus, insyaallah. Ya, jangan kita itu mudah patah semangat. Gunakan akhlakul karimah. Ya, akhlak sangat penting dalam berdakwah. Ustaz, ketika kita sudah berusaha berhijrah, orang tua malah tidak mengakui anak lagi sebagai anaknya. Bahkan mengatakan kata-kata yang kotor. Bagaimana Ustaz? Sabar. Emang, Pak, jawaban ini yang tidak dikehendaki biasanya. Sabar. Ustaz, gak ada nasihat lain selain sabar. Gak ada, Pak, cuma satu itu. Dan insya Allah dengan kesabaran, Pak, hasilnya baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya marah karena Sa'ad masuk Islam. Akhirnya ibunya nazar untuk tidak mau makan, tidak mau minum. Sampai Sa'ad kembali masuk, keluar dari agama Islam. Sa'ad menuruti ibunya, sampai. Ya. Makanya memang luar biasa, ya. Ketika antum, masya Allah, ujiannya semakin berat, insya Allah iman antum semakin kokoh, insya Allah. Bi'idznillah. Tetaplah. Ya, ketika orang tua tidak menganggap antum sebagai anak, antum tetap menganggap mereka orang tua antum. Dan antum berbakti kepada mereka, berbuat baik. Katakan kepada mereka, terserah ibu bapak, enggak menganggap saya anak lagi. Akan tetapi saya tetap akan berbakti kepada kalian. Ya. Saya hijrah kepada kebaikan karena saya ingin kembali kepada Allah. Saya ingin mengikuti sunnah Rasul. Saya jelas dalil-dalilnya, ini Al-Quran, ini hadis, ini perkataan para ulama. Ini yang saya yakini. Ya. Kenapa ya Ustaz susah sekali membalas keburukan dengan kebaikan? Memang.
Sulit sekali. Makanya Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Ada orang datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, saya punya kerabat asiluhu wa qata'an. Saya berusaha untuk menyambung silaturahim dengan dia, dia yang memutuskan silaturahim dengan saya. Saya sudah berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia selalu berbuat buruk kepada saya. Bagaimana hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Kalau benar yang kamu ucapkan, faka'annaka tusifuhum bilman. Seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu." Memang berat Pak ya. Memang Masya Allah. Pahalanya juga besar banget Pak. Membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Ya. Apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Hadisnya palsu Pak. Yang ada itu puasa Sya'ban. Dari awal sampai mendekati akhir. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidaklah Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak atau mayoritas di bulan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi yang paling bagus puasanya jangan cuma nisfu Sya'ban. Puasa dari awal. Puasa sampai tanggal 20 misalnya. Nah itu mantep tuh. Kalau bisa. Adapun mengkhususkan di pertengahan Sya'ban, ini hadisnya palsu kata para ulama. Dan mengamalkan hadis palsu boleh tidak? Boleh. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, fenomena tahzir antara dai, apakah itu termasuk akhlak yang buruk? Apakah di zaman sahabat dan tabiin ada tahdir? Pak, memperingatkan orang dari kesesatan suatu pemikiran harus. Pak. Kalau ada orang pemikirannya Syiah, mencaci maki Al-Qur'an, mencaci maki para sahabat, dan kita khawatir orang-orang akan terpengaruh dengan dia, boleh enggak kita peringatkan manusia? Boleh, dengan ijma seluruh para ulama. Kalau memang jelas dia itu pemikirannya menyimpang, sesat, dan manusia akan terpengaruh dengan dia. Adapun kalau cuma sebatas tuduhan, tidak ada kenyataan, atau perbedaan yang sifatnya bukan masalah yang sangat prinsip, itu masalah ijtihadiyah saja, maka yang seperti ini enggak boleh. Enggak boleh. Nah, banyak di antara kita ya, hanya karena dia tidak setuju dengan pendapat saya, padahal itu masalah yang sifatnya apa? Ijtihadi. Akhirnya kita jelek-jelekan dia. Kita katakan dia bukan di atas sunnah lah dan yang lainnya. Allah ya akhi, hakikatnya ini orang jahil. Tidak pantas seperti itu ya akal Islam azan ya Allah. Makanya ya, tahzir memang ada, betul. Akan tetapi tetap itu semuanya melihat apa etika-etikanya, duabit-duabitnya, batasan-batasannya harus tetap melihat. Nggak boleh sembarangan. Kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah lalu taubat lalu maksiat lagi, apakah termasuk orang munafik? Waduh, kalau begini semua kita munafik Pak. Siapa di antara antum yang tidak pernah lepas dari maksiat setiap harinya? Ada? Ada? Hah? Ada? Satu hari gak berbuat maksiat ada? Dua hari gak berbuat maksiat ada? Sebulan gak berbuat maksiat ada? Ya akhi, setiap mukmin pasti Pak, hari ini berdosa, taubat, besok berdosa lagi. Ya tidak. Ketika ada orang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Hasan, saya ini bingung.
Saya selalu jatuh kepada maksiat, saya taubat kepada Allah. Besok saya jatuh lagi kepada maksiat, saya taubat kepada Allah. Apa kata Al-Hasan? Semua mukmin begitu, sama. Ya tidak, Pak. Siapa di antara antum yang masya Allah sudah taubat sempurna dari semua dosa dan tak pernah lagi berbuat dosa? Ada? Nggak ada. Nah kalau misalnya gara-gara dia bertaubat lalu berbuat maksiat lagi jadi munafik, semua kita munafik kalau begitu. Orang munafik itu tidak bertaubat, Pak. Yang bertaubat itu hanya orang yang beriman. Hanya orang apa? Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka jatuh kepada dosa, segera mereka ingat kepada Allah dan istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu sifat orang yang beriman. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Namun tentunya bukan berarti oh kalau gitu gak apa-apa kali Ustaz saya besok dosa taubat lagi. Itu namanya bukan taubat, Mas. Taubat itu harus ada azam, keinginan kuat untuk tidak kembali lagi. Nah kalau antum taubat, ya Allah istighfar, ya Allah ampuni dosaku, tapi niatnya besok baik lagi, kira-kira taubat bukan itu, Pak? Bukan. Taubat itu harus ada azam. Pokoknya saya harus tidak kembali lagi kepada dosa itu. Saya berazam, bertekad bulat. Tapi kan yang namanya iman terkadang apa? Turun. Ketika iman turun, angin maksiat kenceng, kena lagi. Segera istighfar lagi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu iman. Ya. Bagaimana jika taubat kita bisa diterima oleh Allah? Kalau kita ingin taubatnya diterima oleh Allah, kita betul-betul, Pak, semaksimal mungkin untuk istiqomah di atas taubat kita. Di atas apa? Taubat kita. Ya. Usahakan semaksimal mungkin. Apakah sudah dikatakan memutus silaturahim kalau masih saling mendoakan walaupun sudah lama enggak berteguran? Ajib. Kenapa enggak saling berteguran, Mas? Kata Rasulullah SAW apa? La yahjur muslimun akhahul muslim fawqa thalath. Tidak boleh dua muslim saling tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Rasulullah memberikan batasan 3 hari loh. Kalau lebih dari 3 hari dosa itu. Dosa. Tapi Ustaz, kami dari saling mendoakan kok. Tapi kalau ketemu enggak teguran sih. Ya itu masuk dalam hadis. Dosa. Yang paling baik siapa? Yang pertama kali mengucapkan salam, kata Rasulullah. Ya, kalau ketemu, ah saya mau mengucapin salam. Assalamualaikum, akhi. Eh dicuekin. Ya Allah. Dicuekin. Antum dapat pahala, dia dapat, dan salam antum dijawab oleh malaikat. Demikian Rasulullah mengabarkan. Ya. Dia dosa, biarin aja. Besok ketemu lagi, assalamualaikum akhi, nggak jawab, dosa. Ya. Yang penting kita sudah beritikad baik untuk apa? Menjaga hubungan. Kata Rasulullah SAW apa? Fasadu badatil bain hiyal haliqah. Rusaknya hubungan sesama muslim itu adalah pencukur agama. Jadi kalau dia yang merusak dan dia tidak mau memperbaiki, maka dia yang tercukur habis agamanya oleh perbuatan dia. Dan selama dia seperti itu, amalannya belum diangkat kepada Allah sampai berdamai. Ya. Saya punya keluarga, waktu itu saya salah dan minta maaf, dan kesalahan saya memang sangatlah besar, susah untuk dilupakan dan memaafkannya.
Apakah setelah dimaafkan oleh keluarga saya sudah selesai perkaranya? Belum, antum harus berbuat baik kepada mereka. Kalau antum sudah berbuat salah kepada mereka, maka balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan apa? Baik, kata Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana jika yang akhlaknya baik akan tetapi ibadah belum sesuai dengan sunnah Rasul? Ya. Akhlaknya baik, tapi ibadahnya, berarti ini orang akhlaknya belum baik sama Rasul. Jadi akhlak itu jangan dipahami cuma sebatas kepada siapa? Sesama muslim. Kan sudah disebutin tadi, yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada Rasul, akhlak kepada siapa? Ulama, umara, orang tua. Nah kalau dia sesama muslim bagus, sama Rasul kurang ajar. Ini namanya belum berakhlak. Ada orang kalau ketemu sama muslim, halal, senyum, masya Allah. Tapi pas disampaikan kebenaran, ini orang gak punya akhlak. Dia belum berakhlak dengan sebenar-benarnya. Ya. Ini berarti orang masih punya sifat apa? Kesombongan. Ya. Saya baru kenal sunnah, lalu akhlak seperti apa untuk keluarga yang jauh dari agama? Iya, akhlak yang harus antum miliki adalah berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan baik dengan mereka, dan berusaha untuk ya berbuat baik semaksimal dan semampu antum kepada mereka. Kalau antum punya kelebihan rezeki harta, antum banyak berbuat baik kepada kakak, adik, ya, keluarga-keluarga, insya Allah antum akan dipandang oleh mereka. Tapi kalau antum sudahlah tidak punya akhlak, tidak menjaga hubungan, bagaimana akan didengar ucapan kita? Tidak mungkin ya Abu Islam. Ustaz, kenapa ya kebanyakan muslimah salafi itu kurang kona'ah, kurang ramah, dan gak mau bergaul, dan gak mau bergaul kalau bukan kalangan mereka? Ini akhlak Islam kah? Bukan. Wala hatta, ini bukan akhlak salaf. Walaupun dia ngaku saya salafi, saya katakan belum salafi Anda dalam akhlak Anda. Walaupun dia mengatakan saya kan udah bercadar, saya udah berjilbab dan yang lainnya, tapi kalau kamu seperti itu, kamu belum ngikutin manhaj salaf. Akhlak kamu masih ngaco. Apakah akhlak salaf kamu hanya bergaul dengan sesama yang bercadar saja, sesama yang udah ngaji saja, adapun yang baru ngaji dicuekin? Akhlak salaf seperti itu? Bukan, Pak. Sama sekali bukan. Merasa kita udah lama ngaji, melihat yang baru ngaji dicuekin, akhlak salaf seperti itu? Ini ujub, Pak. Hati-hati. Iya. Apakah Rasulullah SAW hanya mengajarkan kita ramah kepada yang udah ngaji aja, sementara yang jahil kita gak usah ramah gitu? Itu akhlak Rasul? Bukan. Akhlak sahabat? Bukan. Akhlak salafus saleh? Bukan. Justru Rasulullah kepada orang yang jahil sangat ramah dan sangat lembut. Iwallah. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan saya akan bawakan dengan lafaz Imam Ahmad, bahwa ada seorang laki-laki minta izin ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihat orang itu dari kejauhan. Oh, ternyata dia akhlaknya buruk. Apa kata Rasulullah? Bisa aku syiar. Itu orang seburuk-buruknya teman bergaul. Tapi Rasulullah mengizinkan, silahkan dia masuk. Masuklah dia, ketika ia duduk di hadapan Rasulullah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah apa? Tersenyum. Kemudian pergilah orang itu. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki. Ketika Rasulullah melihat,
Ni'ma akhl asyirah. Itu orang sebaik-baiknya teman bergaul. Bagus akhlaknya. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah gak tersenyum, diem aja pak. Maksudnya biasa aja gitu loh. Maka Aisyah merasa heran dengan perbuatan apa? Niat kepada yang pertama, Rasulullah mencela. Tapi di depan dia, Rasulullah apa? Tersenyum. Kepada yang kedua, Rasulullah memuji. Tapi di depan dia, biasa aja. Apa ini, akhi? Inilah fikih akhlak Rasulullah SAW. Fikih dakwah Rasulullah SAW. Karena yang pertama ini, pak, kalau Rasulullah SAW cemberutin, menyebabkan dia lari dari apa? Kebenaran. Maka Rasulullah tidak ingin gara-gara Rasulullah dia apa? Lari. Salah begitu caranya. Rasulullah SAW sangat sangat lembut kepada orang yang jahil. Ada orang yang baru masuk Islam. Namanya Muawiyah bin Sof bin Hakam atau Sofwan bin Hakam, saya lupa namanya, agak lupa. Rupanya dia belum paham bagaimana apa cara sholat. Ketika dia sedang sholat, rupanya ada sahabat yang bersin. Haji, alhamdulillah. Apa kata dia? Yarhamukallah. Dalam sholat ini. Maka para sahabat melotot ke dia. Maksudnya, diam kamu. Malah ngomong. Kenapa kamu melotot sama saya? Sedang sholat ini. Apa kata Muawiyah? Demi Allah, tidak pernah aku melihat guru yang paling baik dari Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak menghardikku. Beliau tidak memarahiku. Beliau hanya berkata kepadaku dengan lembut, salat ini tidak berhak dilayani, dimasuki oleh ucapan manusia. Orang bodoh. Rasulullah SAW lembut minta ampun. Ada orang Arab Baduy masuk masjid. Ngapain? Kencing. Kencing, bayangin. Gimana pak kalau bapak ngelihat ada orang kencing di sini? Datang masuk kencing di situ. Maka para sahabat ingin menghentikan ini. Maka Rasulullah bersabda apa? Da'u, biarkan. Wala tuzrimu, jangan dipotong kencingnya, biarkan. Setelah selesai kencing, Rasulullah minta satu ember. Kemudian diguyurkan. Seorang Arab Baduy ini berdoa apa, pak? Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan disayangi yang lainnya. Kata Rasulullah, engkau sudah mempersempit rahmat Allah. Karena melihat akhlak Rasul. Kita kebalikan sama orang yang bodoh, yang baru ngaji, karena kita merasa udah pintar, melotot, pak. Dipelototin orang itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai akhirnya banyak pak kenyataan seperti itu. Orang baru datang pengen mencari ilmu, gara-gara digituin jadi mental. Gara-gara akhlak kita yang buruk. Gara-gara kita. Tak boleh seperti itu ya akhi. Ya, kata Ibnu Qayyim, ilmu itu harus selalu disandingkan dengan rahmat kasih sayang. Makanya Allah berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala. Ilmu yang tidak disertai dengan rahmat kasih sayang jadi arogan, sombong, ujub. Rahmat yang tidak disertai dengan ilmu, kebodohan. Maka ilmu harus disandingkan dengan apa? Orang semakin berilmu itu semakin kasih sayangnya besar, pak, kepada manusia. Maka demikian, kita jangan merasa, ah saya sudah bercadar, wah saya pakaiannya udah hitam-hitam. Pas ngelihat yang baru ngaji, dipelototin. Gak mau gaul sama dia, ngumpul sama yang bercadar aja. Dianggap yang gak bercadar itu ayah imannya. Anjir. Salah besar, pak. Itu bukan manhaj salaf, bukan akhlak salaf sama sekali. Demi Allah, bukan begitu akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana supaya tidak mudah marah? Marah itu pasti ada sebabnya, Pak. Di antara sebab marah, kurang istirahat. Ya enggak, Pak? Di antara sebab marah, lapar. Ya enggak, Pak? Betul. Di antara sebab marah, dari makanan. Tiap hari makan kambing. Jadi akhirnya apa? Darah tinggi. Ya. Maka kalau seperti itu, berarti harus dipelajari sebabnya apa. Saya ini kok mudah marah ya Ustadznya? Coba diperiksa, kenapa sebabnya? Apa sih yang menyebabkan kamu itu mudah marah? Ya. Penting. Gak tahu nih Ustadz, masa gak tahu? Coba periksa deh. Oh, rupanya kamu itu terlalu letih. Kerjanya malam terus. Ya pantesan aja. Itu menyebabkan akhirnya ya emosi selalu meledak. Karena apa? Badan kita butuh apa? Istirahat. Harus dicari sebabnya, Mas. Ya. Untuk kemudian sebabnya itu, dari sebabnya itu yang kita selesaikan. Ustaz, kita sudah berusaha untuk tidak membicarakan orang lain, tapi terpancing juga. Makanya jangan bergaul sama orang yang suka ngomongin orang, Pak. Kalau antum punya teman senangnya gibah dan antum gak bisa menghindar, jauhi dia, gak masalah. Daripada kita sama-sama jadi gibah, ya. Kecuali kalau antum tegas, setiap kali dia mau gibah, maaf, jangan gibah. Tapi terkadang setan pintar, Pak. Sebelum bergibah ngomong dulu gini, maaf ya, saya bukannya mau gibah. Wow. Jadi akhirnya kita terpancing. Oh ya, itu setan tuh, Pak, setan. Langsung antum bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, benar seperti itu. Langsung antum tutup mulutnya, jangan gibah, oke, nggak boleh. Daripada antum gibahin orang, ngomongin orang, mendingan kita ngomongin aib diri sendiri aja lah. Masih banyak kok kekurangan kita. Kekurangan kita lebih banyak bisa jadi daripada dia. Ya. Apakah di bulan Syaban ada amalan membaca Yasin ba'da maghrib sebanyak 3 kali? Hadisnya palsu, Pak. Hadisnya palsu. Ya. Jadi yang benar baca apa? Baca Al-Quran banyak-banyak. Kalau bisa khatamin Quran. Kenapa sih harus dikhatamin Yasin mulu? Rasulullah menganjurkan khatam Quran sebelum sebulan sekali, Pak. Yang Rasulullah anjurkan kepada para sahabat supaya membaca Al-Quran dalam 30 hari. Itu yang Rasulullah anjurkan. Jadi bukan cuma Yasinan doang. Ya. Makanya ada sahabat yang menghafal apa mengkhatam Quran setiap 3 hari. Sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Mayoritas sahabat, kata Ibnu Qayyim, kebanyakan sahabat mengkhatam Quran itu dalam 7 hari. Ada lagi yang dalam 15 hari. Ada lagi sebulan sekali. Kita Ramadan doang. Iya kan? Jadinya cuma setahun sekali. Salah. Kalau bisa baca Quran dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Ada rutinitas setiap harinya itu. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita buka ini. Sebutkan 2 keutamaan akhlak yang sudah kita sebutkan tadi. Tadi kan saya menyebutkan ada beberapa keutamaan akhlak. Saya sebutkan 2 aja. Hah? Masya Allah. Yang kedua. Masya Allah. Sip. Jangan semuanya dulu. Siap, siap. Ya. Pertanyaan yang kedua.
sebutkan tiga cara supaya kita punya akhlak yang baik. Nah. Pertama, punya akidah yang benar. Betul. Yang kedua, selalu berdoa agar diberi hidayah. Masya Allah. Yang ketiga, berdoa. Masya Allah. Nggak lihat buku lagi. Bagus. Sebutkan dua macam akhlak. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk-makhluk. Allah Hasan. Apa bahaya kalau orang tidak punya akhlak? Apa bahayanya kalau seseorang tidak menjaga akhlak? Nah. Menyelisih Allah dan Rasulnya. Ada yang lebih tepat? Ada yang bisa jawab yang lain? Ya, antum kan sudah jawab. Nah, itu tuh yang belakang. Apa? Binasa di neraka. Terus? Udah itu aja. Ada lagi yang lain? Hah? Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ada yang lain? Nah. Apa? Apa? Dimurkai oleh Allah. Jawabannya semua benar nih, gimana nih? Tapi masing-masing kurang tepat lah. Iya. Oke, pertanyaan yang lain aja. Pertanyaan yang lain. Sebutkan ya, sebutkan contoh akhlak, sebutkan dua kaidah atau dua faidah yang berhubungan dengan masalah akhlak yang saya sebutkan tadi. Apa-apa? Nggak kedengeran? Ikhlas, betul? Betul, terus? Betul, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari. Insya Allah besok subuh ya, kita akan ada kajian lagi dengan tema yang lain tentunya. Ya, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi besok. Subhanallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.